cek satu cek baik uh, suara saya sudah terdengar boleh di komen ya di kolom chat cek satu cek oke udah ya wah mau aku baca Kenapa layarnya? Tadi yang kayak gini ya? ya. Cek, satu cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman semuanya. Selamat siang, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan selalu semangat ya untuk belajar, karena inilah kesempatan kita ya, kesempatan kita untuk belajar. Selagi kita masih diberikan kesempatan itu, maka gunakanlah kesempatan itu dengan baik, karena banyak teman-teman kita di luar sana yang ingin yang ingin melaksanakan belajar tapi tidak bisa karena ada tanggung jawab lain atau kondisi-kondisinya tidak mendukung dia untuk belajar seperti keadaan ekonomi ya kemudian biaya dan tanggung jawab lainnya dan kita yang masih diberikan kesempatan untuk belajar seharusnya dipakai dengan semaksimal mungkin baik teman-teman semuanya saya kira kemarin kita baru apa namanya sampai kebijakan-kebijakan para e, bangsa barat yang datang ke Belanda. Ya, jadi kita sekarang masuk ke jilid 2 sebenarnya ya. E, tapi tidak masalah, nanti akan saya singgung juga dengan materi-materi selanjutnya, itu materi ke-10. E, kita kemarin sudah sampai kepada perlawanan ya perlawanan dan sekarang kita kepada kebijakan dan pengaruh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Ya, kenapa kita eh, mungkin saya akan kasih tahu ya eh, alasannya kenapa kita harus eh, membahas hal ini? Karena penting kondisi-kondisi eh, pada zaman dahulu ya, zaman penjajahan ya, seperti kondisi politiknya seperti apa ya, kondisi ekonomi yang seperti apa itu kita harus ketahui supaya kita supaya kita uh, paham ya supaya kita tahu dan mengerti bagaimana kondisi saat itu ya apakah benar uh, para penjajah itu jahat kan itu kan pertanyaan juga <gih> jahatnya seperti apa kalau jahat jahatnya seperti apa ya mm -mm. Uh, tanam paksa tanam paksanya seperti apa kalau sekarang kita kan masih menanam kan sekarang masih menanam ya bedanya seperti apa sih gitu kan uh, artinya kondisi-kondisi seperti itu harus kita ketahui ya bahkan ada isu kemarin itu ya fakta terbaru penelitian yang mengenai kerja paksa ya atau kerja rodi ya ternyata itu dibayar ya ya ternyata itu dibayar tapi oleh eh, bupati bupati eh, kabupaten saat itu tidak diberikan ya artinya siapa yang salah gitu ya artinya kan hal-hal eh, tersebut ya hal-hal mengenai sejarah itu akan terus terungkap apabila ada penelitian lebih lanjut ya makanya Uh, sebuah penelitian sejarah itu sangat bernilai mahal, ya, sangat bernilai berharga sekali, ya. sangat bernilai pokoknya. Nah, ini kebijakan dan pengaruh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indo Indonesia. Ada bangsa apa aja kemarin? Uh, Portugis, Portugis Inggris, Inggris, terus Spanyol, Spanyol, Bagaimana lagi eh, yang paling lama Belanda, Belanda ya Belanda, ya. Jadi eh, empat bangsa itu empat bangsa barat, Jepang masuk ke Asia, ya dia juga sama. Jadi ada lima ya kalau misalnya kita gabung kepada Asia yaitu Jepang. Ya Jepang itu kan ingin menguasai dunia sehingga dia uh, terus meluaskan apa namanya uh, ekspansi ya. wilayahnya ya salah satunya ada Indonesia untuk mencari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk untuk apa? Untuk dipakai sebagai uh, perang ya sebagai perang uh, uh, di dunia ya perang dunia saat itu perang dunia kedua oke saya kirim ya modulnya ya oke modulnya saya sudah kirim ya yang 10 juga sekalian ya yang 10 sekarang kalian buka di yang modul 9 Ya, modul 9 halaman 8 ya 8. Ya. Oh iya kami ya di PC ya. Coba kamu ya ke saya, nanti saya kirim. Oke baik, kita ke, ke kepada kebijakan bidang politik. Ya, bidang apa? Bangsa Port, Portugis. Ya, udah belum? Kita kan dibuka di uh, paket 9, halaman 8. Ada kajian sama waktu kemarin ya? Iya. Masih, masih uh, berkaitan ya. Sekarang kita belajarkan belajar tentang kebijakan-kebijakan uh, bangsa barat terhadap Indo Indonesia. Ya. Oke. Okay. Di bangsa Portugis, yang pertama, setelah selesai dari Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruhnya ke Maluku. Maluku ini adalah e, pusatnya daripada penghasil rempah-rempah. Makanya setiap bangsa itu memperebutkan daerah Maluku saat itu. Salah satunya adalah Portugis dan Spanyol tentunya. Ya. Ya, Portugis dan Spanyol, ya. Caranya dengan mendekati penguasa Ya penguasa-penguasa dan kebijakan-kebijakan lokal daripada penguasa tersebut. Nah rencana lokal itu maksudnya eh, ada raja di situ dia dekati supaya raja tersebut mengambil kebijakan untuk menguntungkan bangsa Portugis. Ya makanya dia mendekati penguasa-penguasa saat itu. Ya sehingga apa dia dengan mudah eh, melakukan perjanjian-perjanjian untuk mendapatkan satu wilayah rempah-rempah ya, rempah -rempah, ya sumber alam ya itu dia bisa eh, mendapatkan itu dengan mendekati penguasa untuk merencanakan eh, sebuah kebijakan lokal ya kebijakan wilayahnya tapi ya ya jadi eh, bangsa barat saat itu sebenarnya tidak melulu dengan kekuatan eh, mesin tidak melulu dengan kekuatan militer tapi dengan cara politik Nah, politik salah satunya adalah dengan huh? pinter pinter dong ya. ya ini jalan politik itu salah satunya dengan diplomasi dengan cara ngobrol diskusi ya kalau sekarang kita nongkrong bareng gitu itu bisa jadi cara diplomasi untuk melancarkan rencana mereka ya karena kalau nggak gitu mereka kehabisan uang untuk perang ya karena daerah Indonesia itu sangat luas ya kalau misalnya satu kabupaten terus diperang berapa kabupaten di Indonesia kan banyak ya. Artinya sangat mustahil. Uh -uh. artinya tidak semua dengan militer, tidak semua dengan uh, uh, apa namanya kekerasan, tapi ada juga dengan cara politik, ya. Dalam pertikaian yang kedua, dalam pertikaian antara kerajaan uh, Hitu dan kerajaan Serang, ya. Portugis memberikan bantuan kepada Hitu sebagai imbalan Portugis mendapatkan hak monopoli pedagang. Nah, ini. Inilah salah satu caranya. Ya. Jadi ada dua Misalkan dia membuat konflik antara dua kerajaan, padahal konfliknya itu gara-gara bangsa asing tersebut. Artinya dia ada domba. Setelah ada domba, ini kan dua kerajaan ribut ya? ya. Ya setelah ribut, Portugis ini mendekati salah satu kerajaan. Ya dia bela satu kerajaan untuk mengalahkan kerajaan yang ia lawan. Di sini kerajaan Hitu dan kerajaan Seram. Ya di sini Portugis membewa, membela siapa? Kerajaan hi, Hitu untuk melawan Kerajaan Seram, ya. Sehingga ketika Kerajaan Hitu menang, menang dong, karena kan Portugis punya alat canggih, Portugis punya dana, Portugis punya teknologi untuk perang. Sehingga ketika Kerajaan Hitu menang, maka imbalannya apa? Portugis mendapatkan hak monopoli da, dagang. Bantuan, tapi dia minta imbalan dengan perjanjian. Perjanjian apa ini? Dengan hak monopoli perdagangan. Kalau pedagang sudah di monopoli satu pihak, maka tidak tidak akan stabil ekonomi di uh, suatu wilayah tersebut. Ya, makanya uh, inilah pintarnya mereka, pintarnya uh, mereka dalam mengambil strategi. Ya, bukan hanya dengan perang, tapi juga dengan hal-hal yang bersifat politik, betul ya. Ini, jadi E, mereka punya hak untuk e, memonopoli perdagangan di e, e, kerajaan itu. Ya. Oke, dalam pertikaian antara kerajaan Ternate dan Tidore, contohnya, Portugis memberikan bantuan kepada Ternate agar mendapatkan keuntungan dalam perdagangan. Ya, ketika kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore itu lagi perang, lagi konflik, ya, masuklah dua bangsa. Ya, bangsa mana saja? Portugis dan Spanyol. Ya. Ternate dibela oleh kerajaan eh kerajaan negara Portugis. Sedangkan Tidore itu dibela dengan negara Spanyol. Ya, inilah mengakibatkan konflik yang besar. Ya, saat itu. Ya. Jadi Portugis sama Spanyol Pak. Hmm, sekarang masih lebih biasa aja, ya. Justru eh, banyak eh, bilateral hubungan bilateral ya hubungan bilateral itu hubungan E, kerjasama antar negara baik, bersiap, baik di bidang e, militer ekonomi dan sebagainya ya nah dulu Ternate itu kita ketika konflik dengan tidore itu dibela <tuh> dengan dua bangsa yang masing-masing punya -masing, kepentingan masing-masing ya di sini apa keuntungan portugis membela? mendapatkan keuntungan dalam perdagangan mereka ini bangsa -masa dagang, bangsa dagang bangsa-bangsa yang memang ahli dalam perdagangan sehingga ketika mereka mendapatkan kekuasaan, mereka coba ke perdagangan. Karena ini adalah roda ekonominya masyarakat. Ketika dia punya kekuatan ekonomi, maka untuk mendapatkan wilayah tersebut ya gampang. Dia punya uang banyak. Ya. Dia punya kekuasaan dalam hal perdagangan ekonomi. ya Ketika ekonomi sudah dipegang suatu bangsa, maka bangsa tersebut, tersebut kadang bisa digadaikan. Makanya Indonesia banyak hutang itu sangat berbahaya sebenarnya. Ya, ya karena bisa jadi ketika Indonesia tidak mampu bayar maka apa? Dia minta apa? Minta wilayah, ya. minta proyek lagi. Itulah yang uh, uh, yang sangat harus dihindari sebuah bangsa yaitu uh, uh, hutang uh, dan jasa-jasa terikat kepada bangsa lain. Karena ini uh, kerugiannya adalah dengan dia minta perjanjiannya minta wilayah, ya minta proyek dan lain sebagainya. Keempat. Portugis juga ikut campur dalam urusan kerajaan di Ternate. Portugis menemukan Raja Tabari ya, dan mengangkat Sultan Khairun. Nah, ini dia. Untuk melancarkan kepentingannya, maka dia harus punya orang yang dipercaya, dan orang yang dipercaya itu harus menjadi seorang raja. Makanya, di sini eh, Portugis menemukan Raja Tabari yang tidak bisa diajak kerja sama, maka dia mengangkat Sultan Khairun yang bisa diajak kerja sama ya inilah jadi ketika ada backingan backingan apa ya orang belakang yang menaikkan seorang pemimpin maka kadang dia meminta imbalan ya meminta janji politik ya ini iya ya, bagi hasil ya sehingga ini uh, terus dilancarkan oleh Portugis di uh, Maluku sana ya ini apa namanya teknik-teknik uh, mereka yang terus dilakukan sampai di Belanda pun kayak gitu juga ya nanti di bangsa Belanda ya Oke, Inggris sekarang satu di bawah e, bendera EIC. Ya. E, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. EIC itu e, perusahaannya Inggris, lah, perusahaan Inggris e, dalam ekonomi, ya, dalam perdagangan. Baru pada abad ke-19 di bawah pemerintahan Thomas Raffles, Inggris dapat menanamkan pengaruh politiknya di Indonesia. Meskipun hanya terbatas di Jawa, Raffles membagi Pulau Jawa dalam 16 keresinan. Oke, salah satu negara barat yang berhasil menguatai sebagian wilayah Indonesia adalah Inggris. Ya, dia banyak apa namanya menerapkan kebijakan-kebijakan ya, dari mulai infrastruktur ya sampai kepada ekonomi. Ya Thomas Raffles ini ya adalah gubernur yang sangat terkenal ya sangat terkenal dengan kebijakan-kebijakannya. Ya walaupun menyusahkan bangsa Indonesia tapi manfaatnya sampai sekarang. Ya banyak e, apa namanya? E, infrastruktur infrastruktur yang dibangun dia dan sekarang masih kita manfaatkan ya. Ini Inggris, di abad ke-19. Kayak Belanda. Ya, Belanda ini e, bisa dibilang terlama ya di Indonesia. Ya dia uh, uh, banyak sekali menerapkan pengaruhnya di Indonesia. Ya uh, bahkan sampai ke ke tahun 1943. Ya sebelum Jepang. Ya perluasan pengaruh politik dilakukan oleh VOC dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Perjanjian dilakukan dengan penguasa setempat antar penguasa. Ya atau antara VOC dan Serikat Dagang Eropa lainnya. Ya, inilah VOC ini menjadi alat untuk menguasai wilayah Indonesia. Ya, dia kadang membuat perjanjian-perjanjian yang mengikat kepada siapa? Raja-raja. Kenapa raja-raja butuh bantuan dia? Ya, karena untuk mempertahankan kekuasaannya. Untuk melawan daripada kerajaan-kerajaan lain. Makanya dia membuat minta bantuan daripada VOC ya supaya kerajaannya tidak runtuh kerajaannya tidak kalah dari kerajaan lain ya resikonya apa tadi dia meminta imbalan perjanjiannya ya Belanda meminta imbalan ya baik berupa wilayah maupun perdagangan dan VOC ini ya kalau kalian baca-baca kekayaan VOC kita lihat di Google. Kalau kalian pernah baca KNPSC itu sangat luar biasa. Nah, ini, ya, Kuan diliun sangat fantastis, uh, ya. Ini berapa pak? Wow. <laughs> ya, jadi uh, uh, setara dengan beberapa gabungan perusahaan sekarang yang besar. Jadi kita baca ya, sambil baca ya. Makanya. Kalau Indonesia tidak jajak, kayaknya Indonesia menjadi negara yang tidak Ya. Belanda aja membangun negaranya dengan kekayaan Indonesia. Ya, tuh, 20 perusahaan modern dunia saat ini. Bayangin, ya, <gif> ya. kalian bisa baca ya. Jadi, eh, apa namanya? Kekayaan VOC ini adalah kekayaan yang sangat fantastis, yang sampai sekarang belum bisa ditandingi oleh perusahaan-perusahaan besar. Amazon, ya, Shopee apalagi belum ya. ya, ya. Nah, artinya eh uh, ya mereka bukan orang sembarangan. Mereka punya punya apa orang-orang yang punya visi jauh ke depan. Ya, sehingga membangun perusahaan yang begitu besar kekayaannya. Ya. Itulah kenapa Perusahaan itu kuat karena uangnya banyak. Ya. Ya, uangnya banyak. Iya, ya. ya, dulu Perusahaan itu. VOC dulu itu adalah perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Hasilnya untuk mana? Untuk kerajaan Belanda. Nanti kenapa alasannya dia runtuh? Kenapa kira-kira? Karena kerajaan. Iya. Karena kan masih kerajaan. Ya. Karena mereka pakai perdana menteri. Ya. Kenapa? Uh, ya tadi VOC itu kenapa berkuasa? Karena dia punya uang karena dia punya kekuasaan apa namanya hak, e, hak istimewa yang kemarin kita ini ya hak otroy itu ya. ya salah satunya adalah punya militer ya bisa mengangkat e, perangan peperangan atau menghentikan peperangan dan membuat perjanjian kepada kerajaan-kerajaan ini VOC ya e, kekayaannya itu setara dengan 20 perusahaan besar di dunia yang sekarang belum ada yang mampu menandinginya kenapa dia bubar kira-kira kenapa sudah bubar pak udah dong sebelum Indonesia Merdeka itu, jadi udah udah, udah bubar oke. orang semakin banyak uang maka dia semakin oke itu, ya tapi kadang orang semakin banyak uang kadang dia tidak pernah cukup ya terus pengen terus pengen akhirnya apa banyak korupsi di VOC sehingga VOC-nya juga bang bangkrut iya orang-orang sendiri nah, itu loh manusia tidak pernah puas terhadap apa yang ia punya terhadap yang dicapai. Itulah yang harus kita ambil dari VOC. Dia sudah tinggi, kemudian hancur dengan tangannya sendiri. Karena apa? Karena kerakusan dia masing-masing. Ya. Iya, sudah. Ya paling ada di museum. Ya, kalau kalian mau melihat bukti-buktinya banyak. Ya. Uh, jadi ya VOC ini uh, sangat besar. Yang jelas sangat besar, sangat luar biasa. Ya, di Jawa VOC berhasil menguasai kota Jayakarta dengan menyingkirkan kerajaan Ban Banten. Tahu kota Jayakarta di mana? Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. <laughs> Jakarta, ya. Jakarta Dulu Batavia, ya. ya. Batavia, ya, kemudian diubah uh, J Jayakarta. Kelapa ya. Juga kan? ya, Sunda Kelapa juga. Ya. Uh -huh. Jadi, VOC eh, pernah menguasai uh, kota Jakarta. Kenapa dia memperbutin uh, kota Jakarta? Karena Jakarta itu sebagai daerah yang strategis. Strategis itu wilayah yang seber, serba dilewatin orang, paham nggak? Ya, dagang paham. di situ, ya orang-orang barat lewat situ, ya teknologi di situ. Pertama Makanya, ah Tanjung Priuk itu kan pangkalan dagang dulunya, ya. Sekarang pun Jakarta seperti itu kan ya. Saking strategisnya orang-orang Jawa, orang-orang Indonesia ke ke situ semua. Makanya ibu kota negara sekarang dipindahkan ke Kalimantan karena Jakarta itu sudah sangat penuh, sangat full. Ya, saya uh, bisa tiga kali ke Jakarta dalam seminggu ya, bulan-bulan uh, ini. Ya, dan lihat banget ya kesenayan ya. Dan lihat banget kota Jakarta itu sangat padat macet terus dan itu salah satu bukti bahwasanya Jakarta itu sudah tidak tidak tahan menanggung beban sebagai ibu kota negara. Kalau kalian lihat ya Jakarta itu sudah mulai tenggelam. pernah lihat videonya ya Jakarta itu diprediksi tahun 2030 sampai 2050 itu sudah mulai tenggelam. Kenapa? Kalau kalian lihat tanggulnya itu segini, kota Jakartanya segini, ya artinya eh, apa namanya? ya sebuah negara ya tidak bisa mengadakan satu daerah saja. Ya. Bahkan bisa dibilang Pulau Jawa ini enam um, punya 60% penduduk di Indonesia. Pulau Jawa atau satu Pulau Jawa. Padahal Indonesia punya berapa pulau? 17.000, ya <laughs> kan? Yang banyak diduduki itu Pulau Jawa, ya. Itulah alasan salah satu alasan kenapa uh, uh, Indonesia itu dipindahkan ibu di kota negaranya walaupun banyak pro kontra ya. ya. nanti kita lihat aja lah ke depannya gimana oke kebijakan bidang ekonomi Portugis di Maluku Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate sehingga Portugis memperoleh hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah rempah ya, tadi kita sudah bahas ya mereka banyak menjalin kerjasama tapi meminta imbalan ya hak istimewa yaitu memonopoli perdagangan Gangan ya padahal ini luki banget, ya. kenapa ya mereka mau ya mau memberikan hak tersebut ya kenapa? Karena eh, apa namanya ternate pun butuh Portugis <laughs> butuh, butuh butuh bantuan sehingga mau nggak mau dia memberikan hak tersebut kepada Portugis. Portugis juga memiliki eh, berhasil memonopoli perdagangan lada di Samudra Pasai Aceh dan Minangkabau. Ya lada pala yang kemarin saya bilang itu seharga mobil ya, seharga rumah itu benar. Ya, sehingga bangsa mereka kaya karena rempah-rempah tersebut mahal di dunia. Ya, yang sekarang harganya sudah stabil ya, sudah tidak terlalu mahal. Ya. Oke. Sekolah kelas 1. Ya. Untuk anak pegawai negeri, orang ber, e, berkedudukan dan orang berharta, ya ini ditempatkan di sekolah kelas satu Ya ini sekolah kelas 2 untuk anak-anak pribumi dan uh, uh, apa anak-anak umum ya. Hmm? Pribumi itu orang-orang asli. Ya kalian nih orang-orang pribumi, orang-orang asli Bandung, ya, misalkan. Itu orang pribumi. Ya. Sekolah Pamong Praja, Osvia. Sekolah Dokter Jawa Stofia. ya. Ini adalah uh, sekolah-sekolah yang uh, hasil daripada kebijakan bangsa uh, Portugis ya eh depan seperti eh bukan ini ini ke sini ya ini ini mah ke Belanda ya Belanda banyak menerapkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang nanti kita akan bahas oke kebijakan Inggris pada bidang ekonomi ya kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang East India Company ya ini kan ah, serikat dagangnya dari Inggris ya ini dia ya. mereka berhasil menjadi kerjasama dengan kerajaan. seperti Kustan Aceh Banjar dan Goa tentu kerajaan-kerajaan ini adalah kerajaan yang menghasil rempah rempah dan jalur dagangnya Oke kebijakan Belanda kegiatan ekonomi dilakukan oleh serikat dagang VOC yang pertama kali berpusat di mana di Ambon kan ya pusatnya dulu di Ambon di Ambon. Tapi karena mereka menganggap Ambon itu sudah tidak strategis lagi, maka mereka pindahkan ke Batavia. Bata ya. Di bawah gubernur jenderal pertamanya, yakni Peter Booth. Ya. PLC berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ya, Orang Barat tujuannya adalah ke Maluku, bukan ke India. Tapi dia sempat nyasar ke India dulu, sebelum ke Maluku. Ya, VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar produksi tidak meningkat ya uh, sehingga VOC ingin harga rempah-rempah di Eropa tetap tinggi. tinggi. Gini, semakin permintaan itu banyak dan barangnya itu sedikit, maka harganya semakin mahal. mahal. Karena saya terbalikin. Kalau barang-barangnya lebih banyak daripada permintaan, maka harganya akan murah. Ya. Kalian pengen seblak, tapi tukang seblak susah banget di Bandung dan cuma ada satu. Saya yang jualan, misalkan saya jual harga satu sebelah itu lima karena nggak ada lagi saingan maka kalian masih akan beli kan gitu karena butuh dong ingin gitu ya artinya eh, apa namanya saat itu ya eh, supaya harganya tetap mahal ya kan ketika mahal kan dia untung banyak ya maka produksinya dibatasi Ya, menanam rempah-rempahnya itu dibatasi oleh VOC supaya harga harga di Eropa itu mahal, dan keuntungannya itu masuk ke kantong mereka. Petani menghasilkan apa? Menghasilkan ca capek. capek, tuh ya. <tuh, ya. Uh, petani, pak. Oh iya dong, harus ya. Makanya tak... petani, makan. betul banget ya. Makanya nasi yang kita makan itu dari petani, peta ya. Makanya, ya. Makanya harus diperhatikan petani itu, ya. <laughs> ya. Tiga itu ya? ya. Oke, nomor tiga. Berat tanggal 31 Mei 1619, VOC berhasil melakukan Jakarta Sejak itu, puter, sejak itu pula, VOC mengubah nama Jakarta menjadi Batavia. Batavia. Ya, Batavia itu nama dari Belanda. Belanda. Ya, Belanda. Blan eh. Jadi Batavia, VOC terus memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa serta wilayah lain seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. PC melakukan monopoli lada di Banten setelah berhasil menjatuhkan Sultan Agung Tirta Biasa. PC menerapkan tanam paksa, kultus stesso, ya di beberapa daerah yang dikuasai seperti penanaman kopi di Priangan pada pertengahan abad ke-18. Oh, kopi Indonesia itu enak. Kopi Indonesia terkenal. Oh, makanya banyak peminatnya di barat, ya. tapi barat tidak tahu asal dari kopinya dari mana, asal dari Indo, Indonesia, ya. cengkeh, apa? ya banyak yang tidak tahu hasil hasil uh, produksi Indonesia itu. ya uh, cengkeh, ya yang wangi itu pernah pernah minum cengkeh nggak? itu sangat disukai oleh bangsa barat. makanya harga cengkeh itu ma mahal. kebijakan bidang sosial dan budaya ya di bidang sosial dan budaya kebijakan pemerintah kolonial sangatlah terbatas ya kenapa sangat terbatas karena aksesnya sangat sulit candi borobudur aja kan ditemuin di e, saat penjajahan inggris ya dan itu masih berupa tumpukan batu <tuh> dan baru digali-gali di pemerintahan belanda juga ya ikut e, berperan Makanya salah satu manfaatnya kita dijajah bukan manfaat ya. Keuntungannya adalah kita berhasil menemukan Jadi, hmm? apanya? Borobudur. Oh pasti dong. Kenapa mereka ingin ngejajah Indonesia? Kenapa? Karena ingin dapat untung banyak lah. <guluh> iya banyak dari kopi-kopi Indonesia. <guluh> Sekarang apa produk produk Indonesia yang keluar negeri? Indomie. Indomie itu sangat spesial. Indonesia bos. Dan di sana, di sana harganya itu lima kali sampai sepuluh kali lebih mahal dari Indonesia. Sok ya jualan kopi ya jualan Indomie di sana ya. <imewa> ya. Kalau kalian tahu ya, orang yang jual kopi di jalanan, ya di Jakarta kan suka ada tuh jualan kopi di eh, pakai sepeda. Itu keuntungannya itu sehari 500 ribu. Really. <laughs> nah, Kalau nggak percaya, kalian nonton aja cari di Youtube info-info tentang pedagang, pedagang kaki lima, keuntungannya berapa? Pasti segitu. Oh ya gede lah. <laughs> ya, itulah. ya. Yeah. Jadi 500.000 sehat sehari. 500.000 kali 20, 20 hari. 10 harinya dia libur aja. Lah. Pengeluaran di luar itu udah hari Itu udah hasil bersih Iya, iya, Begitu. Susah, uh -huh. kita uh -huh. iya. Sama Semakin uh -uh. ya. Eh benar sih ya. Jadi memang di Jakarta memang pengeluarannya besar juga, ya eh uh, nah, Iya, tapi kalau orang yang penghasilan 3 juta, 4 juta untuk hidup di Jakarta sudah cukup. Ya, asal asal gaya hidup kita aja, ya. Orang itu kadang hidup itu tergantung gaya hidupnya aja, ya. ya padahal hal, hal pokok itu murah kan, tapi yang mahal itu adalah gaya hidup. Gadgetnya harus mahal, iPhone ya, harus iPhone. <laughs> ya, bajunya harus yang mahal, ya. Padahal baju-baju 25 ribu juga banyak, 35 ribu. Makanan juga harusnya banyak, ya. Kalian kalau makan ke Jakarta ini ke restoran, ya, misalkan pesen tiga menu atau empat menu, udah itu udah hampir setengah juta, ya. Itu mahal, bener, bener, ya. Ya, artinya gaya hidup mempengaruhi seseorang. orang. Makanya kalau kita punya penghasilannya itu 2 juta maka harus gaya hidup yang satu juta. Kalau misalkan kita berpenghasilan 5 juta, maka gaya hidup kita yang 3 sampai 4 juta. Ya, oh, supaya ya. Iya, supaya kita bisa saving 1 juta. Untuk apa 1 juta ini? Untuk kesehatan. Ini bisa jadi kita sakit segala macam walaupun kita tidak ingin ya, tapi sakit itu kan kadang bisa tiba-tiba. Makanya harus ada simpenan, harus ada Uh, tabungan ya kalian mau nikah segala macam mana harus ada tabungan yang mau atau kan? <laughs> ya, <laughs> oh, iya ya, kalian juga harus nikah ya kan artinya kan perlu kan perlu perlu tabungan ya jadi nah, Hah? ya <laughs> oke okay. pemerintah raples juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan seperti batavias ya uh, Genoska untuk memajukan kebudayaannya. Di samping itu Rafa juga uh, menerbitkan buku yang berjudul History of Java pada tahun 1817. Ya, jadi uh, uh, banyak kebijakan-kebijakan Belanda ya yang satunya adalah mengenai kebudaya kebudayaan. Banyak sejarah-sejarah uh, ya bekas-bekas uh, uh, apa namanya peninggalan-peninggalan zaman dahulu itu ditemukan oleh para penjajah. Ya, apa? Contohnya Candi Borobudur, ya apalagi kira candi prambanan ya banyak ya situs-situs yang ditemukan oleh bangsa ya, <laughs> ya ya banyak yang ditemukan oleh mereka karena karena Indonesia belum mampu saat itu ya. sehingga mereka punya teknologi untuk mencarinya untuk menggalinya ya sehingga ditemukan candi borobudur yang begitu lu, luas Pak. Tengah hutan Mitosnya itu tengah hutan bukan ya, eh? ya mitos ya cerita legenda ya <laughs> Namanya juga cerita, ya. Jadi, belum tentu kebenarannya. Oke, kebijakan di bidang pendidikan, apa dalam hal pendidikan, Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Politik etis ini, atau politik balas budi, merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Ya, pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Saat itu, Belanda kejam dengan adanya politik tanam paksa. Mereka rakyat Indonesia diminta untuk menanam hal-hal yang dibutuhkan oleh Belanda rempah-rempah. Ya. Tapi rakyat Belanda merasa itu tidak adil. Ya. Kita menikmati hasilnya, padahal orang-orang di sana sangat menderita. Makanya rakyat, rakyat Belanda juga peka terhadap, terhadap bangsa Indonesia supaya Belanda menerapkan politik etis. Saatnya ada pendidikan. Sehingga banyak angkatan-angkatan daripada politik etis tersebut seperti Soekarno, Bung Karno, ya, yang menjadi bumerang bagi mereka. Ya, yang proklamator-proklamator itu adalah orang-orang pendidikan dari Belanda. Tapi berpikir, Jawa ya, ya, yang uh, ada pendidikan kedokteran. Oh, Westapis. Hah? Westapia betul. Ah. <laughs> Ospia, ya. Ada sekolah kedokteran tadi ada sekolah hukum ya dan banyak eh, eh, para founding father itu sekolah dokter dan hukum karena orang hukum itu punya daya pikir yang kritis yang eh, eh, apa namanya yang ya pokoknya dia bisa berpikir dengan logis ya makanya banyak eh, founding father yang eh, sekolah hukum ya. kalau sekarang itu SH ya Kalian mau jadi ahli hukum, sekolah SH ya. Oh, <laughs> itu hakim ya. <laughs> ya, mereka juga mendirikan sekolah-sekolah. Ya. Kemudian agar para kulit tersebut tidak lari dari perkebunan, para penguasa diberi hak uh, uh, peonel santi ya, yang merupakan hak untuk meminta kepada poli uh, politisi agar menangkap dan ee, mengembalikan kuli ya untuk kembali kepada perkebunan ya jadi dia mengikat para kuli atau para petani untuk tidak kabur dari perkebunan ya supaya apa supaya bisa nanam terus itulah yang mereka inginkan dari bangsa Indonesia eh, Tanam paksa, ya, kultur Ya pengaruh terhadap kebudayaan eh, kehidupan budaya bangsa barat memiliki kebiasaan di, eh, dan tradisi tersendiri. Ya kedatangan mereka berpengaruh pada kebudayaan lo, lo, lokal. Dua muncul berbagai tradisi barat yang kemudian berkembang di pribumi seperti tradisi dan dansa. Ya menari dansa apalagi eh, Valentine itu dari bangsa barat budayanya yang dibawa kepada Kayak Indonesia, karena apa? Karena mereka hidupnya di Indonesia, banyak yang hidup di Indonesia. Sehingga banyak pengaruh-pengaruh budaya asing masuk kepada budaya lo lokal. Oke okay, kita lanjut ya, waktunya sebentar lagi. Oke okay, ini dia, ada imperialisme kuno dan imperialisme, imperialisme modern. Ya, kalau imperialisme kuno, ya penguasa daerah baru dimasukkan untuk mendapatkan 3 G. Apa aja? Gold, Glory, Gospel. Oke, itu yang zaman dahulu. Ya, kalau imperialisme modern langsung <tuh> setelah Revolusi Industri di Inggris. Tujuannya apa? A. Mendapatkan daerah pemasaran hasil industri. Dua, mendapatkan daerah penghasil bahan mentah dan bahan baku. Mendapatkan daerah penanaman mo modal. Ini adalah imperialisme zaman modern sekarang. Indonesia itu negara pertama yang penghasil biji nikel. Tahu biji nikel? Bahan baku untuk pembuatan mobil listrik. Bahan baku untuk membuat batu baterai. Yang dahulu itu Indonesia itu menjualnya mentah, jadi murah. Biji nikel itu pokoknya bahan bahan mentah untuk pembuatan baterai. Ya, baterai kan itu ada unsur-unsurnya di dalamnya, yaitu satunya adalah nikel. Ya, Indonesia itu jualan jual murah ke bangsa barat. Sa salah dong, ya, harusnya diolah sendiri, harusnya diolah sendiri kan, dibuat baterai dulu baru dijual sehingga Indonesia punya keuntungan. Kalau yang Indonesia jualnya hanya mentah saja, keuntungannya siapa? Orang-orang Barat lah, tapi ketika Presiden Jokowi memberhentikan impor ekspor tersebut, maka negara-negara barat itu marah. Karena apa? Nikel itu masih sangat dibutuhkan secara itu. Sangat dibutuhkan. Makanya ini, mendapatkan daerah penghasil bahan mentah. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan keuntungan. Ini, ya, Bisa dijual lagi, Bisa iya, betul. Harus diolah dulu makanya. Bener -bener. Ah. <laughs> Utang Indonesia itu berapa sekarang? berapa? Ya, ada enam ribuan triliun, ya. ya itu naik terus ya. Ya mendapatkan daerah pemasaran hasil industri. Jepang punya produk motor-motor. Dijualnya kemana? ke Indonesia. Ya Indonesia punya produk apa? Enggak ada. Ya. Konsumen, ya. Hanya punya konsum, dia eh, jiwa konsumennya tinggi, makanya dia hanya bisa beli. Kita hanya bisa beli. Harusnya kita aja bisa menghasilkan yang mendapatkan daerah penanaman, mau modal investasi. Oke, okay? uh, saya kira itu teman-teman. Coba kita, eh minta lagi ya. Coba kita ke soal ya. <tuh> Oke. Okay. Penggunaan lahan, nah, ini umum ya. Penggunaan lahan dapat digunakan untuk pertanian primitif. Oh, iya. Yang termasuk ciri pertanian primitif adalah A. ya atau <laughs> Oke okay, ya, A ya. <laughs> pertanian di tanah yang miring ya ini sudah modern ya, teresering. Pertanian primitif memiliki sistem pertanian yang masih berpindah-pindah dalam sebidang tanah, e, kemudian ditinggalkan dan mencari lahan baru dan ditanam kembali. Ya, contohnya pada penebangan hutan kayu yang sudah ditebang ditaruh di antara tanaman dan berpindah pada lahan Oke, Sawah yang pengairannya bergantung pada air hujan disebut sawah Apa? 4, satu lagi, satu lagi apa, apa? ya ya oh, tahu hey, <laughs> ya silakan yang online silakan buka modulnya ya kita bahas soal pengertian lahan sawah tak ada hujan adalah lahan yang memiliki pematang namun tidak dapat diairi dengan ketinggian dan waktu tentu secara kontinu. Oleh karena itu, pengairan air lahan sawah pada hujan sangat ditentukan oleh curah hujan, sehingga risiko kekeringan sering terjadi pada daerah tersebut. Ya, bergantung kepada air hu? hujan. Tergantung kepada curah hujan. Oke. Okay. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri perkebunan. Yang bukan ciri perkebunan. Apa jawabannya? C, kamu jawabannya apa? Yang bukan? Yang bukan? D, oke. Okay. C, sama D. Ya, jawabannya adalah A. Ya, hasil untuk keperluan ekspor, ya, tanaman yang diusahakan sejenis. Ya, jadi tanaman yang dibutuhkan untuk ekspor. Ya, eh, kemudian memperhitungkan untung dan, atau rugi. dan rugi. Ya, yang ini bersifat niaga. Ya, niaga itu ya untuk eh, kepentingan untung dan rugi. Ya, oke. 29. Hutan yang berfungsi sebagai pelindung hewan dan pertumbuhan dari kepunahan disebut hutan lindung. Kita lihat hutan lindung. lindung. Oke, hutan lindung eh, yang pertama adalah sebagai penyimbang ekosistem, sebagai salah satu lokasi tempat tinggal bagi para he, hewan ada. yang dilindungi. Ya, ada badak, ya, <laughs> ada macan, tut, macan apa? Ada monyet. <laughs> Ada macan, ya. Ada harimau. Oke, tiga puluh. Eh, sorry, industri yang bergerak di bidang jasa dapat digolongkan sebagai industri. Apa? Jawabannya tiga puluh. Teman-teman yang online boleh. Apa? B. C. Yang lain, yang online apa jawabannya? Belum ya. Oke, jawabannya adalah C. Industri tersier. industri tersier adalah industri yang produk dan barangnya berupa jasa. Contohnya transportasi dan perawatan. Ya, primer itu hal yang pokok ya. Makan, pakaian, sandang papan kan ya. Uh, rumah yaitu primer. Sekunder itu uh, misalkan misalkan okay lah kayak misalkan eh uh, sepatu ya. Uh, sekunder itu dibawa dari primer. Yang tidak ada sekunder kita masih bisa hidup. Intinya gitu. Ya. si Tersier itu untuk lebih indah, lebih cepat. Kan kan jasa transportasi untuk lebih cepat untuk lebih simpel ya jadi tersier ini kadang untuk lebih lebih ya untuk lebih indah kebersihan udah bersih kan bersih itu pokok untuk lebih indah lebih asri maka dibuat tam taman maka itu tersier ah e, itu bersifat waktu ya jadi kadang dibutuhkan kalau dari nggak dibutuhkan dibuang kayak kamu ya Tiga satu. Aduh. Bunga tanaman dengan tanaman keras dan atau tanaman musiman disebut. <laughs> ini, ya. Malah ngelihat ini. Tanaman semu. Semusim adalah tanaman yang dipanen dalam satu musim, yaitu diantaranya jagung, kedelai, singkong. Ya, itu adalah pertanian. Oke, okay, terakhir ya. A -A. <laughs> Budaya ikan di sungai, kolam waduk disebut dengan? Oke, okay, ya perikanan da, darat, sungai, kolam, waduk itu kan dekat-dekat eh, daerah darat ya, jadi melakukan um, usaha pemeliharaan penangkaman ikan di perairan darat, perairan darat meliputi sungai, danau, rawa, waduk dan bendungan. Oke itu mungkin sampai tiga dua dulu. Kita akan lanjutkan nanti di uh, minggu depan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. ada kesalahan-kesalahan dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.